Dekorasi kemerdekaan Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Ambon bertema keindahan Laut Maluku. Dekorasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon kali ini bernuansa biru. Nuansa warna biru itu selaras akan tema yang diusung tentang keindahan laut di Maluku. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, terlihat dekorasi kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tampak hiasan atau miniatur berbentuk aneka jenis biota laut seperti ikan, kerang, gurita, penyu dan juga rumput laut, bahkan terumbu karang tertata rapi. Warna yang dibubuhkan juga gonceng, dipandang mata bagaikan melihat film kartun Nemo. Selain itu terdapat tulisan besar Wonderful Maluku. Hal itu pun mematik perhatian setiap pengendara yang melintas di Jalan Slamet Riyadi. Warga juga tampak senang bersuah foto meski dekorasi itu belum rampung. Adapun pengerjaan dekorasi ditangani oleh Creative Decoration selama kurun waktu sebulan ini. Owner Creative Decoration, Caleb, mengaku progres dekorasi sudah 80%. Dikatakan Creative Decoration sudah 6 tahun lamanya dipercayakan pemerintah Provinsi Maluku mendekorasikan Hari Kemerdekaan RI. Menyoal tema yang diusung, Caleb menjelaskan tema kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bernuansa monumental. Kali ini keindahan laut menjadi tema besarnya. Ia mengatakan tema dekorasi tersebut senada dengan event Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 Agustus 2024 mendatang. Adapun tema itu diangkat berdasarkan penjelasan dari pemerintah terkait tujuan dan event apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian Creative Decoration merancang konsepnya sesuai penjelasan dimaksud. Dirinya menambahkan dekorasi ini jika dilihat secara keseluruhan berbentuk menyerupai kerang raksasa yang menudungi biota laut di Maluku. Dia berharap dari dekorasi yang dirancangnya dapat menginspirasi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian alam khususnya di laut. Ini sebenarnya dari kita dulu yang propose ya, tapi kita melihat dulu kira-kira penjelasan dari pemerintah ya, kira-kira tahun ini mereka mau ada event apa, kemudian tujuan pemerintah kemana ya, mau dibawa kemana, baik dari pariwisatanya, baik dari apa namanya, segala aspek lah intinya begitu. Kemudian setelah kita dengarkan dulu, baru kita mulai propose konsepnya, begitu kira-kira konsep yang baik tahun ini apa gitu. Tiap tahun semuanya pergerakannya seperti itu sih. Oke. Berarti dari pihak pemerintah sendiri yang ada gambaran besar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.